Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Marcelina Channel. Pada video aku kali ini, aku akan share tentang cara memesan barang atau belanja di Lazada dengan cara COD atau bayar di tempat terbaru 2021. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian buka aplikasi Lazada yang kalian punya. Dan setelah muncul tampilan awal seperti ini, untuk memesan barang, kalian langsung saja klik di menu pencarian. Dan silakan kalian tulis nama produk atau barang yang ingin kalian pesan. Misalnya di sini saya ingin membeli tas wanita Batam. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan kalian filter gratis ongkir, dan untuk metode pembayarannya silakan kalian filter yang COD atau bayar di tempat. Kalian klik pada tanda di atas. Dan silakan kalian pilih metode pembayarannya yang bayar di tempat. Kemudian pilih selesai. Dan silakan kalian cari produk sesuai dengan keinginan kalian. Sebagai contoh, saya ingin membeli tas yang ini. Dan untuk ratingnya 4,8, harganya Rp38.300. Dan jika kalian ingin membelinya, langsung saja kalian klik beli sekarang. Dan silakan kalian pilih warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, sebelum kalian klik pada tulisan buat pesanan, pastikan kalian sudah isi alamat lengkap kalian, dan jika belum, kalian klik pada tambah alamat. Dan silakan kalian masukkan alamat lengkap kalian. Selanjutnya, kalian pilih metode pembayaran. Kalian klik pada tulisan "Pilih metode pembayaran", lalu kalian pilih yang bayar di tempat. Selanjutnya, kalian klik pada tulisan "Mengkonfirmasi pilihan". Jadi di sini subtotalnya 38.300, biaya pengiriman 7.000, dan voucher pengirimannya 7.000. Jadi di sini hanya membayar 38.300 sesuai dengan harga produk. Kemudian selanjutnya kalian klik pada tulisan buat pesanan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.